sini landscape, ada tau pakcik yang buat benda-benda cutting ni. Makcik lah. Makcik tu. Ha, mati dah. Encik Rahim tu. Mati dah. Oh, tu legend. Tu legend. Tu legend. Untuk kami, okay. Conversation memang kita. Tengah mencucuk-cucuk. Oh, kena bear in mind tau dalam apa? Dalam Leica tadi tu, tekan tau butang untuk create file Excel. Tadi tak tekan. Oh, tadi. Ah, kena tekan, tapi kita orang dah tekan lah. Sepatutnya dia tak berubah lah. Supaya bila dah siap nanti terus dapat file Excel tu. Sebab kita, mesin lagi satu tu dah ada. Ingatkan dia default, apa yang dia tak default. Mesin baru rupanya dia tak default. Dia suruh kita tekan manual satu. Macam kena je betul background tu. Tak apa ke? Laptop banyak dosa. Bukan, banyak dosa tu. Cari file tadi apa? Ni tuan ni. Okay. So kita tengok nak buat apa. Macam ni. Tadi kita buat like curve, response curve kan. Dalam Leica, website Leica, dia ada bagi cadangan. Internet ada tak? Internet low. So apa kau guess? Guess lah. Eh, yang lain tu, tunggu sekejap lah. Sebab tu kita kena internet sekejap. Kau tak guna putranet je? Tadi kau putra? Tadi? Eh, Twitter tak ada Twitter. Just sebab apa? Guna je yang tadi, yang putan saja tu. Lepas tu guna ID. Yang ni? Okay. Ah, ada lagi ke? Nak tunjuk gang terlepas kapal. Pagi. Oh, dia minta air. Mari minta air. Eh, aku kasi lah. Alamak, aku tak ingat. Sekejap. Boleh. Tumbak. Ini kos tadi ke yang datang ni ke yang minggu lepas? Yang tadi. Itu yang atas tu yang tadi. Yang tadi tapi dah ada. Kau korang dah convert dah siap. Tapi ada ni. Kata tadi tak ada. Oh, ni yang mesin ni. Dia ada mesin. Oh, okey. Kita buka dulu lah. Do you remember kat mana nota our advanced user class yang ajak ACI tu? Ada dalam folder kelas kan? Tadi sekejap.
So that the so flux lah. Tak tak tak, dia ada nota. Ya sekali lah kan. Dalam lecture notes tu kan ada. API dia lah. API you all lah. I think Evo. Evo Physio 2 tahun lepas. Dia dah terlupa Evo. Ah, dah tua. Itu tu, dia tuan punya. Kau buka je ni, pasal aku boleh patah belakang. Oh. Eh, tu tuan. Ini punya software. Macam tuan kan. Cuba di foto sinesis ya, ni. Kod. Cuba buka. I think it's in photosynthesis lesson. Ah, ni. Should be. Lain, yes. Scroll ke bawah. Ah, ni kan? Yeah. Ah. Okay. I still remember. Okay. Ya ke remember? Ya ke remember? Tahu folder kat mana. Okay. Kau bagi link kelas ni je. Kan ada dalam YouTube kan. Oh, your channel I dah bagi lah kepada mereka. Perlu kan? Dah bagi. Tak, tapi not lesson diorang ni tak upload lagi. Oh, ada lah. Okay, mari kita lihat data yang dapat hari ni. Tim cahaya dan tim karbon dioksida. Sekejap ya. So, kita dapat dua data. Satu ini dah datang daripada cahaya, light response curve. Sepatutnya nanti next time bila buat aktiviti ni akan dapat teruslah file Excel. Tadi tak dapat sebab mesin tu, mesin yang baru tak tekan. Terus lock automatic dalam bentuk Excel file. So kita patut ada dua file. Yang satu adalah sini. ACI. Sharp. Okay. Alright. Buku apa ni kan? So kita tengok light dulu. Tengok light dulu. So ini data dia. Ini raw data lah. Memang raw data. So kalau tengok, dia susun ni dalam bentuk kolom. Setiap kolom ni bermula daripada sini lah. Tapi yang benda yang kita nak sebenarnya mula daripada kolom G ni. G ke? Ni time. Nampak tak semua ni? A, C, A, C, I benda semua ni. Jadi dia ada banyak tau. Mari kita highlightkan dia. Panjang. Macam. Ini 10 paper ni. Macam cerita tak sesudah. Macam X ke lah kan? Ya dah lah kan? Tak boleh lagi. Sampai dah. Ah, banyak masalah lagi kan? Ui. Okay, so tapi kebanyakannya kita akan guna sampai setakat ni je. Setakat ni je. Macam ni. Benda yang kena faham adalah machine like call tadi ni, dia ada dua jenis data. Data yang bersifat input. Input maksudnya data tu dia dapat straight daripada sensor yang ada dalam mesin tu. Mesin tu banyak sensor kan? Sensor cahaya, sensor humidity, sensor gas. So, jenis-jenis macam tu semua dia dikira sebagai input. Okay. Dulu dah ditulis input output kat sini. Sekarang dia tak tulis. Mungkin dia rasa tak penting kot benda tu. Okay. So, antara benda input, contohnya lah. Bahagian ni. Okay. Ni input lah ni. Sebab apa? Sebab tak ada calculation. Semua ni input. Benda yang kedua adalah bersifat output. Output ni dia gunakan beberapa input untuk dapatkan satu value. Maksudnya dia gunakan formula lah, equation. Contohnya A ni, assimilation. Ya, nampak? Macam dia gunakan semua kolom-kolom ni lah. Kolom-kolom tak bakar ni. Dia gunakan ada leaking ke tak. Lepas tu dia gunakan ukur area daun. Dia guna bacaan CO2 reference, CO2 sample, air. Semua lah. Gunakan temperature flow dia guna. So dia ambil semua tu, pak dapat ni. Satu. Okay. Selalunya kat sini dia akan jadi kelam-kabut sekejap sebab kadang-kadang tak ingat kan E ni apa, CA ni apa, CI ni apa. Jangan risau, pergi ke jangan, salah. Pergi ke sini. Dekat Lycor,
summary of symbols. Boleh ambil ni lah nanti. Search saja symbols kat dalam ni. Jangan search ni, search kat dalam Lyco tu sendiri. So summary of symbol dia akan bagi semua benda sekali. Huruf-huruf tu apa maksudnya. So macam kita kan, kita pergi balik kat Lyco ni. Tutup sekejap ni ACI ni. Nampak tak tanda ni? Gas exchange semua ni. Ini adalah dia punya kategori lah. Maksudnya, variable ni di bawah kategori gas exchange. Variable ni pula bawah kategori fluorescence. Kategori leak. Ada banyak, dia ada a few kategori. Ni, kategori leaf Q. Q maksudnya cahaya lah. Dia bawah kategori dia measured. Okay, so pergi balik kat sini. So kita nak cari kategori gas exchange. Gas exchange. Dah terlepas. Ni, kau ni. So kita beritahu lah A tu apa, CA tu apa. Ni penerangan dia. Ni dia punya label di dalam Excel tu. Ini dia punya unit. Unit ni penting lah bila nak buat publication. Kalau tak tahu pula dia unit apa. Nak buat graph, nak buat curve ke. Lagi lah buat apa. So dia ada penerangan dekat sini. Kan? Banyak ni. Semua ada. Kalau tiba-tiba tak ada tu, adalah orang tiba-tiba buat column Z. Tiba-tiba ada value kan. Okay, jadi nak buat apa sekarang ni? Kalau kita belajar awal tadi, yang mula-mula tadi tu, mari kita buka nota kelas budak-budak ni kan. Siapa ni orang kan? Boleh nak apa? Okay, untuk light response curve, ini contohnya ni lah. Contoh ideal. Macam cakap tadi, dia ada fasa dia. Selalunya setakat sini saja. Fasa pertama, fasa kedua. Okay. Yang ketiga ni kalau dah bagi berlebihan sangat, pokok tu akan jadi photo bleaching, photo inhibition, macam-macam lah, ataupun TPU. Cryophosphate utilization limitation. So untuk dapatkan benda ni, boleh buat sendiri dalam Excel ataupun gunakan curve fitting tool. Curve fitting tool, Lyco ada bagi cadangan. Gunakan kat mana? Kat bawah sini. Ni. Software for fitting photosynthesis CO2 or light response curve. Jadi boleh pilih. Yang ni sebenarnya kita tak bagi tahu nak pilih mana. Ni untuk masing-masing. Ada orang dia suka guna R, dia guna Apple. So dia guna yang mana dia rasa senang lah. Ada yang guna Excel sahaja. So ada banyak. Ada yang nak guna lamp flux ni je. Nak guna lamp flux macam kita orang satu guna ni jelah sebab senang. Tapi tak betul-betul tepat. Sebab dia tak update. Ya dah tak ada. Dah lama dah ada macam 6 bulan tak ada. Sekejap, let me see ada tak lamp flux sana. Yang ambil yang tahun lepas ni. Is this the land flux punya ni? App dia? Mari buka kejap. Dia sebab ada makro dalam tu. Yes. Ini apa content. Tapi yang pelik lah korang cari tak jumpa. Website tu dah bawa turun. Ada carilah kat Google. Ada benda ni. So macam ni. Caranya adalah. Tapi ni ACI, I want light. Lamp flux juga lah kan? Kejap, ni apa? Oh ni with my friend, kejap. Kat mana ya yang light tu? Light yang pada lamp flux tu? Light response stuff. Ini Amir punya. Tak, your classroom tu, I've given kan lamp flux untuk light. Tu ada dalam classroom. Tu lah. Engkau tak ke fitting. Engkau macam connect the dot. Nah, I want to show yang connect. Sekejap. Ni ke? Practical. Ni ke orang feel. Ke ada orang buang? Tengok group dalam group punya folder. Group top ke R ni? Top ke bottom?
nama group kan. Kenapa tak ada? Habis macam mana korang buat co-fitting? Co-fitting ada yang ACR. Tak, yang light. Lamp flask kan ada juga light fitting curve. Tak apa, kalau tak ada, penonton tengah banyak ni. Nanti dia kecewa. Tak mana? Curukan lagi. Ni? The student folder. Ni lah. Raw data, ACI and AQ. Ni ke? Bawah, AQ? AQ kan light. Jadi buat dia. Kita ni raw data. So it's quite a challenge lah sebab I have not done this for quite some time. Kalau pas banyak lah guna. Ya, ya. Mari kita tengok apa yang boleh guna. Apa yang boleh guna untuk like response curve. Ini boleh dapat guna daripada paper logo ni. Dia ni macam boleh pakai, boleh lah. Accept all cookies. Mari kita tengok dia punya supplementary material. Kalau ni kat bawah. Supplementary cream, hello citation. Mana dia punya co-fitting? Sana. Sekejap. Tak tambah satu. Buka je lah mana-mana. Okay. Let's try. Ni ACI. Ni. Apa tu? Okay. Boleh baca lah saja. Sebenarnya macam ni. Dalam mana-mana curve fitting tu, tak kira kita pilih daripada software siapa sekalipun, benda asas yang kena masukkan ada dua. Satu, kita masukkan nilai cahaya kita yang kita set kan. Nilai cahaya ni dapat daripada sini. Pada tadi tu, pergi dekat Q-in. Q-in, mana Q-in? Lupa dah huruf berapa. Tu lah. Dia memang dia kena bertenang sikit benar ni. Ke belakang ni. Q. Tak cari benda ni Q. Ya. Ni. EQ apps. Q in. Datang. Cari Q next. EQP. Ni. Q in. Q-in maksudnya kuantum ataupun tenaga cahaya yang diperolehi oleh sensor inside. Belajaran minggu lepas kan, sensor cahaya ada dua. Satu kat dalam, gallium sensor, satu lagi kat luar. Silikon sensor yang tergapung-gapung tu. Yang ambil pasang minggu lepas tu. So kita ambil ni. So ambil semua ni, copy je. Pastekan masuk ke dalam ni. So kalau nak selamat, buang siap-siap dulu ni. Nasihat dia, Allah. Dia jadi mengada-ngada. Macam kau lah. Nak selamat, paste value saja. Takut dia terambil formula tu nanti. Tapi kat sini tak ada orang. Kan? Okay, lepas tu ambil dia punya bacaan. PN ni assimilation lah. PN ni photosynthesis, tapi photosynthesis labeling dalam Lyco dia lebih spesifik, dia tulis terus A. Sebab photosynthesis ingat besar kan? Reaction mana satu? Reaction, assimilation. Ambil ni. Copy. Masuk. Pok dia kira. Ni software ni lah kira. Dekat makro ni. Okay, lepas tu, manakah anda punya graf? Nak? Dia buat automatik kat sebelah ni. Tu siap jadi. Ada dua fasa? Adalah. Lepas dah siap ni, kita pulang kepada researcher tu lah untuk interpret macam mana. So, apa maklumat cepat yang boleh dapat? Ini untuk interpret lah macam mana. Ni, dapat benda-benda ni semua. Dikira. Light saturation apa, light composition apa. So benda-benda ni semua nanti boleh lah kot give nota ni.
Kan? Macam macam kita buat exercise hari, masukkan dua ni untuk dapatkan ni, dapatkan light composition point, maksudnya CO2 keluar masuk daun adalah sama, seimbang. Pokok guna CO2 untuk fotosintesis. Pokok bebaskan CO2 ketika respirasi. So bila nilai ni cancel out each other, maksudnya jadi kosong lah, keluar masuk tu, kita panggil dia LCP lah, light composition point. Untuk kes yang kat sini, ketika cahaya agak rendah, ketika 50 micromoles selalunya waktu ni, CO2 seimbang keluar masuk, net bersih. Okay, lepas tu maklumat kedua yang dapat daripada light response tu adalah light saturation. Dia punya ni, fotosintesis tepu dia berapa. Kat dalam ni dia bagi tahu lah fotosintesis tepu tu berapa. Light saturation dia bagi tahu dekat ni ya, max. Ketika cahaya 1537 micromoles, maksimum maksimum fotosintesis dapat dekat situ. Tadi korang buat 1007 kan? Rupanya 1007 tu bukan maksimum. Bukan dia. No, dia rendah sikit. Maksudnya 1007 tu dia dah mula cedera sikit lah. Dia turun. Kalau dia tak turun, mesti dah 1007 sini kan? So, apa lagi boleh dapat dari situ? Then boleh dapat ni lah, dark expression kat bawah ni. Maksudnya ketika tak ada cahaya, berapa banyak pokok bebaskan CO2? Respirasi lah. Cellular respiration. Cellular respiration apa? Respirasi tu maksudnya pokok gunakan gula yang dibuat ketika fotosintesis untuk hasilkan tenaga. Kloroplas, fotosintesis dapat gula kan? Gula ni dihantar keluar. Akhirnya akan sampai ke mitokondria. Dekat mitokondria, dia alami proses glycolysis. Dia pecahkan gula tu. Dalam proses dia pecahkan gula tu, dapatlah tenaga, ATP. Kita pun ada, samalah. Cuma kita tak adalah kloroplas, tak engkau hijau lah. Kita pun ada. So proses glycolysis kita manusia dengan pokok sama. Sebab dua-dua ada mitokondria. Macam kita makan nasi benda semua tu, bila penghadaman, kanji tu pecah, pecah-pecah-pecah sampai paling kecil. Akhirnya paling kecil, glukos. Kan, glukos masuk dalam sel. Kalau tak masuk dalam sel, engkau diabetik. Kan? Kat kaki lah. Tapi bila masuk dalam sel, sel akan gunakan kebolehan mitokondria untuk pecahkan glukos ni. Itulah dipanggil proses glycolysis. Bila glycolysis dipecahkan, akan dapat ATP. ATP itulah mata wang tenaga di dalam seluruh badan kita, seluruh badan pokok untuk bergerak-gerak. Kalau tak ada ATP, dia macam sebenarnya tidur pun tak boleh. Sebab tidur pun perlukan tenaga juga. Kan? Kan? Anak kau nak kena mimpi macam mana? Okay? So, tu dapat respirasi kat sini. Jadi, kerana ada dua bacaan respirasi, pokok ni kan lagi tinggi respirasi dia. Lebih negatif bacaan CO2 dia. Maksudnya, mitokondria dia lebih aktif berbanding pokok yang lebih positif bacaan CO2 dia. Ni, bacaan insulation ni. Jadi kita tahulah, walaupun kita tak tengok bahan mikroskop, kita boleh tahu. Mesti mitokondria dia banyak ni. Mitokondria yang banyak, pokok tu maksudnya berdaya maju lah. Berdaya maju, pokok yang kalau buat propagation, memang dia yang akan pergi dulu. Tenaga dia banyak. Itu kalau nak belajar jauh lagi lah. Dia ada tajuk dia, bawah cytology, apa nama dia? Mitochondrial biogenesis. Pernah nampak? Orang tanya kau Ronaldo kan? Apa Ronaldo buat? Benda, antara benda pelik yang dia buat? Dia mandi ais. Dia mandi ais. Dia bersenang, dia pergi sauna. Sejuk panas ni bagi impact kepada mitokondria dalam badan kita. Bila panas, badan kita pecahkan mitokondria yang lembik. Mitokondria dia bunuh lah. Kalau macam asalnya ada 100, masuk sauna, dibuang 20 sebab 20 ni lembik. So tinggalkan 80 yang betul-betul berfungsi je.
Lepas tu dia terjun mendalam ais pula. Ais trigger mitochondria biogenesis. So dia tambah mitochondria baru yang baru dah lebih berdaya maju. Ha, tambah tolak jadilah Ronaldo. Boleh tak buat? Boleh buat lah. One of the, I think some Korean ladies, itu yang dia buat. Dia buat ice bath dengan muka. Sebab dia nak trigger mitochondrial genesis, biogenesis dekat muka dia untuk dapatkan collagen banyak. Sebab bila collagen banyak, nak buat lah tu. So bila mitochondria banyak dekat dalam sel kulit muka ni, collagen kita takkan surut lah. Takkan surut, tak adalah renyut. Kan? Elok-elok semua nak dah pencet, nak renyut pula. Kan? Tak payah nak pergi apa tu, festive-festive tu. Masuk muka lah ais je. Benda tu legit ya, benda ais tu. Scientifically proven. Okay. Dan itulah, yang satu lagi kat sini. Ni, kecerunan ni. Nampak cerunan ni kan? Cerunan ni, ini special topik lah. Ini adalah quantum yield. Maksudnya, untuk setiap unit cahaya yang diserap oleh daun, berapa unit karbon dioksida yang diasimilasi ke dalam sel. Jadi, lagi banyak lagi bagus lah. Benda ni berubah-ubah tau, walaupun dalam spesies yang sama. Maksudnya, lagi curang benda ni, lagi efisien pokok tu menukar tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Pokok berdaya maju juga lah. Berdaya maju. Banyak cerita. Ni kan tubuh ni, ni dah masalah. Ni dah, apa ni, sunburn, photo bleaching, sedih, merah-merah huam, nangis. Kau lah ni. Okay, dan satu lagi adalah kita ambil pula data ni. Dah ya, ini kita ambil data ACI. Ada sini? Yes. Kita ambil ACI. ACI pun sama, tapi ACI kita guna ni. Tutup ni kejap. Ni line flux ni. Sama juga, masukkan A, fotosisi, tapi kali ni dia nak CI. Jadi pergi dekat raw data yang kita baru dapat. Kalau takut tersalah-salah, highlight lah A dengan CI. Ingat tau, CI tu intercellular. Kalau A tu ambient lah. Ambient maksudnya yang luar daun tu. Apa? Kalau tengok kan sebenarnya sama value yang luar daun ni macam apa yang kita set kat mesin. Memang benda itu yang benda. So kita highlight dah sekejap dengan apa? Biru lah. Kita copy ni, copy. Sekejap dah, copy apa pula? Estimation kan? Ni kan, ni kita tutup sekejap. Ni lah kot, paste sebagai value. Tak nak bagi dia ikut formula dia. Alamak, dia tak bagi. Alamak. Kenapa pelik? Makro dia buat kurang naik. Kejap. Benda ni rangka makro. Makro memang selalu buat kurang naik. Sebentar. Copy. Kita paste sebagai value. Lepas tu kita ambil itu. Pergi. CI. Okay. Copy. Kita masuk sebagai value. Tapi nampak tak temperature ni? Maksudnya dia boleh jadi lagi tepat lah. Kita tak payah ni, kita boleh ambil juga sebab mesin kita ada sensor temperature, ada sensor tekanan udara. Boleh ambil. Temperature ambil mana? Mari kita cari. Ada temperature. Tea leaf lah. Bukan tea leaf yang jual matcha tu. T-L-E-A-F. Mana tau? Mana tilif? Ni. Yes, mari ambil ni. Copy. Bubuh dalam ni. Pressure dalam atmospheric pressure. Okay, kejap. Mari kita cari pressure.
Pressure kat mana? Ni. Alamak, tapi dia dalam kilopascal. Aku kena convert lah pula. Sekejap. Macam nak convert kilopascal jadi atmospheric? Sebab software ni gunakan atmospheric pressure, millibar. Macam mana nak tukar kilopascal jadi millibar? Ha, ha, ha. Cara. Google. Kita insert satu. Kita buat satu. Ni kita buat millibar. Sama buat. Macam mana? Carilah. Sini. KPA to M bar. Kita tengok dia punya factor. Multiply by 10 je. Alah. Itu pun. So sama dengan ini. Kali 10. Pak. Lepas tu. Saya tak ambil. Double click ke? Settle. Lepas tu copy. Paste. Pak. Jadi. Tapi. Oh, gugup. Itu dah tekan ni. Fit curving. Rebar. Di sini memang macam nak buat dia? Memang tak ingat dah. Tak tahu ni korang ni ingat kan? Sekejap ya. Kita save dulu ni. I show you macam mana nak betulkan bug dalam makro Excel. Sebab cara ni boleh guna dekat mana-mana makro daripada sumber lain. Tak sebab sini ni je. Okay, kita tutup ni. Kita dah save kan sebab nak ambil data ni. Itu ada dari negatif. Kalau negatif tak payah pilih atau okey, kalau nampak sendiri ada outlier, buang point tu. Boleh buang. Ini boleh buang. Ini boleh buang. Dia macam ni. Jangan buang dulu. Buang ni kalau memang betul benda tu outlier. Tapi kadang-kadang dia memang negatif tu memang ada sebab. Kan? Untuk mula jangan buang lagi. Ya tu. Okay. Ini sebenarnya ada sebab ni. Ni kalau sebab macam ni, stomata dia memang dah tutup. Jadi dia macam ni. Okay, so kita dah save kan? Save. Ya. Tutup kejap. Tutup. Dia kena tutup semua Excel ni bila nak betulkan makro. Save je lah. Mana file dia? Ni. File. Ni ke tadi? The one that we use untuk. Oh. Kan? Sekejap. Buka ni. Ya ke? Tadi buka ni. Ni orang data lah. Ah, sudah lupa kat mana. Emah lah. Ah, sudah tak ingat kat mana. Sekejap. Nak kena cari folder dia kat mana. Ni ke? Ni ke? Oh, dia dekat ASI. Ni ke? Ni ke kan? Tadi kan? Okay, dalam Excel ni sebenarnya dia running menggunakan satu lagi software bernama Microsoft Visual Basic. Microsoft Visual Basic ni yang buat segala coding supaya kita nampak semua cantik aja simbol-simbol ni. Sebab kalau dia bagi kita huruf-huruf semua tak siapa nak. Jadi kita kena seru Microsoft Visual Basic untuk muncul. Okay, nak seru dia alternate F11. Ha. Benda behind the scene dia. So benda-benda ni lah kau nak buat benda ni. Ni kau dapat simbol-simbol cantik kat depan tu, benda ni lah kat belakang. So mari kita bagi dia ni sekejap. Solver sekejap ya. Tapi dia dah ada klik solver ni dah. Sekejap. Tutupkan balik. Kita pick di sekali. Oh. Ya. Mana mau pula? Mana setting dia ni? Di manakah dia punya
Setting. Korang balik kat sini ke? Balik kat sini ke? Oh, option. Dia tak boleh setting dengan option. Sekejap. Add-in. Sekejap ya. Excel add-in. Go. Ah, benda ni kena ni ada. Analysis tool pack VBA. Microsoft Visual Basic lah. Oh, tadi tak klik. Tak kena klik benda ni kat dalam add-in. Add-in ni dalam option Excel. Okay. Klik kejap. Oh, ni tak boleh lagi. Dia kena restart balik. Ah, tengok tak boleh. So, control light. Nak tahu file ni kat mana kan? Control light. Si burung mata tu tidak. Boleh open simpan je. Tadi usah spesial something. Apa dia? SCI Binance. Lambat kat sini. Ni kan? Eh, this is my work dengan Chris. Kau tahu aku main-main kan? Maksud apa ni OneDrive, so dia ada simpan yang apa? Original yeah, copy. Betul nanti Chris buka, kenapa pelik? Okay, sekejap ya. Kita pergi balik Visual Basic tu. Hidup ni memang macam ni, dia tak boleh tunggu nak jadi. Kalau tak, kau gembira sangat. Solder dia dah ni. Macam ada benda missing. Create project. Kenapa kena sekejap benda missing lah? Sekejap, browse sekejap. Sekejap ya. Terus. Microsoft Office. Mana tak benda ni? Sini tu. Office kat mana? Office kat mana? Office kat mana? Kenapa tak ada? Oh, tengok. Sekejap. Should be. Nope. Microsoft. Ni Microsoft Protect. I need to find such a thing. Preserve Buffers System. For some reason, my computer nampak lain. Aku tak kenapa. Sekejap eh. Cari kat luar ni sekejap. Kat sini, support. Bukan. Office 16. Dah. Okay, kat sini. Okay, sini. So apa nak buat? Copy ni lah. Sorry lah tak nak explain bila otak ni macam dia nak buat laju je. Copy. So dah jumpa. Copy benda ni. Alamat atas ni. Kita pergi kat sini. Lepas tu, campak kat sini. Buka si solver ni. Buka semua benda. Benda ni. Inilah Excel ni. Nampak bila last main? 7/3. Tahun lepas. Masa lama tak main kan? Open. Ada. Oh, I know why. Nama file dia. Ya eh. Tak, dia kena ikut nama file asal ni sebab masa kita download daripada provider software, dia ada nama dia sendiri. Tapi bila dah guna kan jadi nama treatment kita. Kita kena guna nama dia yang asal. Apa yang masalah dia? Sekejap eh. Reflux. Apa nama dia?
Banyak lah nombor dia. Sat. Ah ni, ni nama soal dia. SI Co-fitting Test. Yup. Kita copy ni kejap. Kita save kan. Kena tutup dulu kat belakang. Masih dia tak boleh, dia tak bagi. Sebab dia tak, dia sekejap. So tutup ni. Itulah, benda tu kan. Kau dilarang buta IT sebenarnya. Cakap orang, tak perlu tutup. Ni aku siapa? Sini ke tadi? Tengah Chris kan? Ni kan tadi? Kita main. Ni kat atas ni? Oh kan? So, kita tukar dia jadi ni. Nama asal dia, nama asal masa baru dapat daripada download provider dia. Okay, tengok data masih sama. Data your data. Tadi dah betul kan? Terfit je. Tak boleh juga, kejap. Oh, dia detect. Sekejap. Dekat user dia detect ada duplicate. Sekejap tak ada duplicate tu. Jadi dokumen ACI. Kenapa ada banyak sangat benda ni? Dia kata ada benda sama kat sini. User unread documents. Terlihat kat sini. Betul kat sini. Kan? Sini lah. Best document ACI. Dia bukan one. SM. This uses. Sama kan? Okay, tengok. Tadi wonder. Lepas tu cari ACI ni. Mana ada? Gila komputer ni. Mana ada? Dia dekat C lah ni. C, users, MS, OneDrive, dokumen. Tapi tak ada OneDrive, ni bukan OneDrive. Tak C biasa. Oh, C biasa. Okay. So maksudnya dia dekat C biasa. Pergi dekat bawah ni. Dokumen sini. Lepas tu user. No, dekat this PC. User ni mas. This PC. Betul lah this PC. This PC. This PC. Lepas tu. No, it's the first one. Kau sambung aja benda ni. Kopi ke tu. Tak boleh. Apa benda? Tak apa. Ada sini. User. Oh, user dekat dalam ni. Users. Itu mana? Mari kita cari dia. Ini ada. Tadi. Tadi tak? Ini dah kan? Sekejap. Kan? Kan? Kan ada dah. Dah kena buang. Dah kena buang. Kau nak apa lagi kan? Tak. Dia menguji kesabaran aku benda ni. Tak ya. Tak, dia ada punya address dia. Yang tadi tu, kena pulung lagi tu, kita ada address dia. Tapi tak ada address dia. Rasanya kena pukul masa dia tutup. Tak boleh lah, pasal dia tak boleh nak. Benda ni memang ada banyak problem. Masa buat-buat dulu. Kenapa makin panas saya kan tu? Tadi saya cuci ke kan, dia panas tengok ni. Kan? Tak, sabar. Browse.
Nama dia tak ni? Tak tukar? Kenapa nama dia tak tukar? Tutup dulu, kejap ya. Sekejap ya. Patutlah, tak boleh nama tak tukar. Tak boleh. Ni aku konten. Jap. Masukkan saya lagi. Dia punya solver, graphs. Tambah dia punya ni. Maybe April check. Solver. Lagi tak solver kat bawah ni. Nama benda tu, solver. So semua yang bernama solver kena tick. Ada kan? Konflik, masih lagi konflik. Kenapa konflik? Existing module. Kenapa dia masih konflik lagi? Ya. Sekejap. Apa lagi saya? Jauhnya 2016 buat apa? 2015 buat apa? 14, 13, 12. Oh. Tadi pun kita jumpa something ke kat sini. Tadi dia suruh offkan solver. Dia suruh offkan solver? Ya. Itu tak solver. Buat ayam. Not dia ke atas tu. Jap. Dia suruh off ke? Boleh kita pergi offkan ya? Tapi kan tak ada solver ni, tak solver. Tutup jauh. Apa ni? Tak boleh. Kenapalah. Eh, boleh dah lah? Nak? Ayuh dah lah. Sesungguhnya ada solver. Tapi ni ke kita minta ni? Macam bukan je. Cuma susunan dia. Okay. Tapi dapat dah lah. Ini apanya? Tadi kan buruk-buruk kan? Tidak, jadi ya Allah, salah aku mengajar yang buruk. Okay, bila once it works, tak kira lah software apa pun, dia akan nampak cantik lah benda ni. Ni, nampak tak benda ni? Tadi, apa tu? Profit tanyakan VC Max apa? Inilah benda dia nak. VC Max berapa reading? J tu adalah electron transport rate. Kadar kelajuan elektron yang bergerak dalam daun. J. Sebab tu nama unit dia macam tu. Micromol electron per meter square per second. RB ni dark respiration. So dapatlah semua ni. So benda-benda yang prof nak beli ada kat sini. So ada dua mazhab. Ada mazhab Ethier Elevenster dengan mazhab Ellsworth. So ikutlah. Nak ikut mazhab mana. Setiap mazhab ni cara kira dia ada kat belakang ni. Dia tengok sini. Dia beritahu lah paper mana yang diikut. Ni semua benda ni. Ni equation dia. Maksudnya kita pilih yang mana kita nak lah. Yes. Pilih satu, kekal dengan yang itu. Tak selesai. Tapi tu lah. Nanti risau tak kalau korang. Tadi korang kena cari lah sebab Lycor, dia memang suggest guna. Tapi benda tu dah tak wujud. Tapi banyak je lagi yang lain dia. Yang ni tadi sebab tak jumpa. Light curve, ni light response curve. Curve ada yang pandai guna R. Guna R. Yang ni boleh kalau guna fluorescence. Berasa this is my friend.
I worked with him before. Belasio. Kalau maksudnya ni kalau kita ada setiap viral tu dimasukkan. Untuk dia punya ni ada dua eksperimen yang dia buat. Satu eksperimen fluorosen, satu lagi eksperimen low oksigen. Dia masukkan udara oksigen rendah ataupun tak ada langsung untuk diamkan photorespiration. So I think the best adalah Syakini lah. Syakini. Lepas tu mari kita cuba siapa lagi ya. Just a quick one. Supporting information, file, download. Oh dah ada memang download. Syakini, I know dia ada buat pembetulan hari tu. So macam agak reliable juga. Ah, ni Syakini punya. Okay, ni kan Syakini. Tapi Syakini nampak tak? Dia tak pakai CI, dia pakai CC, fluoroplastik. Ikut-ikut orang tu suka apa lah. Tapi boleh je masuk kat sini. Masukkan semua apa benda yang kita tahu dapat daripada Leica untuk runkan benda tu. So dia so nak cuba, mari cuba. Boleh je cuba. Mana file tadi kan? Sukalah hilang kan? Tadi ini ada manual. Yang Syakir ni dia ada. Dia ada paper. Baca dah paper dia. Ha ni, ambil ni. Mari kita ambil sekali lagi. Tapi gunakan fitting tool yang lain. Yang ni ada. Dekat internet bersama sepah. Ha ni, kita masukkan. Tadi yang buat kopi apa lupa lah. Ya, ya, ya. Ni. Lepas tu. Ambil. CI. Kopi. Unit dia PA. Tapi unit dia PA pula. Ya, elok bagi tadi. Tak. Ni. Tak. Sebelah ni. Kad, letaklah sebelah. Oh. Sebab ni si PPM. Tu hilang. Jadi buat kena bagi. Soft. Itu mana nak benda macam buruk lagi. Cantik. Oh, I know sebab apa. Benda ni kalau tak tahu jangan lagi nak. Ingat tak tadi cakap ada 3 fasa tu? Kita yang bagi tahu fasa tu nak macam mana. Jangan bagi tahu lagi nak. So this one. Buruk juga. Kenapa semua straight macam ni? Ah, betul. Pernah pergi jadi macam ni? Kau dapat tak apa akibat dia? Okay. Kita ambil sekejap kat sini. Ambil sekejap kat sini, mari kita copykan semua. Satu. Boleh tak copy serentak? Boleh. Aku jadi gila. Aha. Ini apa ya kan? Tak clear lagi. Clear tak kan? Macam mana? Soft. Tak ada mana tu? J4 ni tak ada. Ini kuarter ni. Ini selalu kita tak kira pun. Kalau macam tu je. Tapi mana data point? Ni tak ada. Gimana? Tengok nampak dah susah. Ini Leica sendiri bagi suggestion tau.
So habis banyak masa nak testing lah untuk dapat yang mana yang elok. Macam ya, tak apa guna sebelah ni. Dia hantar ke sebelah. Sisi. Mari kita masuk ke sebelah. Oh tak boleh lah. Fit like tu. Ke datang kau yang pelik sebenarnya. Kenapa tengok sikit datang ni? Ini aku tak, sorry, oh nah, tak boleh ni CI, kenapa aku letak kat light curve? Sini katanya. Jangan. Jangan. Tak boleh lah. Tak apa apa. Jangan. Ya, jadi buat apa ni, Pak? Tak boleh lah. No, tak boleh. So kalau jadi macam ni kan, simpan je roda atas dulu. Your challenge now is untuk cari curve fitting tu. Ini daripada paper ni. I think we ada something wrong dengan makro ni. Dia tak suka komputer aku. Tu lah. Nampak benda ni. Kejap dia ada, tak ada. Dia tak ada reverse lah. Reverse. Tengok tadi. Baik pakai lens flux tadi kan lagi cantik. So kerja macam ni, maksudnya kena spend masa lah untuk tengok. Kan ada banyak bagi session tu. Macam cakap tadi, session untuk buat betul-betul light curve ni apa, memang kena asing. Light asing. Kena ada data dulu. Kena ada data dulu. And usually I tak pernah guna komputer ni untuk buat curve fitting. I use my other computer. Ke kita kena guna ni ada plan nak buat light response curve ke? So kalau dapat, dapat macam ni, Syaki ni, ni macam ni. Bila-bila dia jadi Excel tak gila, kau tak kecewa, kenapa cantik lah, kenapa biar aku buat jadi cantik lah? Tengok ni, makan nasi. So this is what I did dengan kelas. Masa kat dalam kelas. So jadi pakai Syaki tu juga. Tapi jadi cantik lah. Tapi masa tu tak guna komputer ni. Nampak dia yang dot. Ya, dot tu yang kita buat ni, dot pun tak muncul. Mana? Semoga tak nampak. Mana? Macam mana kau nampak? Betul kan? Yeah. So makes me wonder macam, I think masalah makros ni. Masalah makros. Kalau lain yang warna-warna tu tak cantik tak apa? Yang ini dia akan ubah lebih bending atau lebih straight berdasarkan data yang kita masuk. Dia akan buat dynamic apa tu? Dynamic fitting. So ada kadang-kadang dia kena relax, kadang-kadang dia kena naik lagi. So apa benda yang dapat daripada ACI ni? Benda ni lah, tapi ni. Ni. Net photosynthesis, compensation point, CO2 diffusion dan juga apa tu? Limitation untuk Rubisco dan juga RUBP. Benda-benda ni semua. Dapat lah. Nak interpret data nak. Oh, dah interpret tu memang kena separate session lah. Ni I just show you, maksudnya benda ni wujud. The moment you have your data, dah buat tadi kan? Data tu nampak tak ada masalah nak gunakan fitting curve ni. Memang kena cari dulu fitting curve ni. My advice is untuk your field kan, apa kata gunakan paper
yang pernah buat fitting curve ni sebab I think pokok berkayu mungkin behavior dia lain kot. Ya, ya, ya. Sebab pokok-pokok ni digunakan Arabidopsis dengan tomato. Ni nak cakap? Ha, ni? So, ni lain. Kan? Kan? Kalau tak ada, that's a point of new research lah. Untuk guna. Lama nak buat benda ni. Dia akan ada banyak masalah. Kita orang tak apa. Kita orang ada, we have our statistician. So aku campak je dekat dia. Masuk dalam R. we have somebody in our team untuk buat benda-benda ni. Tapi dia tak tahu interpret apa, so dia campak balik kat aku. Untuk aku interpret benda tu. Guna benda ni, guna R ni. Ada R kan tadi? Ya. Kurang R ni. So ada protokol. Explore lah. Belajar sehari memang tak boleh. I'm just saying kewujudan benda ni. Benda ni ada. And these are the things that you need to use. Tak masuk pula. Tengok. Banyak je dia like cost suggest tapi dah tak ada. Tak. Ada lagi. Ambil aku ni. Tak ada tapi still valid lah kan? Boleh guna. Boleh guna. So dekat GitHub ni adalah kat sini. Did I use this? Apa yang guna? You know, remember my paper e-leaf tu? Apa yang si Lee ni guna? Kejap. Padahal bukan paper tu aku guna. Pasal sendiri tak tahu ni kan? Kejap. E dengan slow lah kan? Mana tengok dia guna apa? Nama aku tak ada nama aku hujung-hujung. Kejap nak cari dia guna model apa? So, okay, dia masih guna formula ni. Method S1. Method S1. Oh, kan kat tepi ni. Sekejap. Ini buasa buat ni tak makan nasi. So sangat cemerlang. Nah, kata you need to stop me from eating that. Kata kau bagi lagi kat aku kan. Kejap information. I think dia simpan lagi GitHub kot. Kejap ya, GitHub. Keli tak ini tak bagi. Tadi dia just bagi tahu equation apa dia guna je macam Ellsworth ni. Dia tak bagi direct. Sebab I think dia orang still developing ni. Paper ni I wrote with them. Tapi modeler tu, orang yang buat modeling tu dekat Shanghai. So kalau buat jadi cantik, ni dah next level lah kan. Macam ni lah. Ni, benda ni. Dapat. Dia tak nak tunjuk. Tak tahulah kena komputer ni. Dia macam tak bersetuju dengan aku banyak hari ni. Inilah benarnya. Ini assimilation versus irradiance, which is light curve lah. Ini assimilation versus CI. And again, disebabkan ada banyak orang dalam team ni, campak dekat seorang untuk buat. Biar dia seorang lagi sakit kepala. Dia nak buat ke dia nak tulis? So if you have a team, kena plan ahead lah benda ni. Tengok kalau jadi macam ni. Macam kadang-kadang dia macam masalah komputer. My computer at home okay je. Kan? Okay? Tapi yang draft tadi tu, draft tu memang kena yang ni. Oh, yang ni. Yang tak semestinya dia boleh lari. Maksudnya dia best nama benda dengan best fit. Best fit. Maksudnya dia best fit.
Maksudnya tak dia bagus kalau dapat dengan disco ke dapat dengan tak, dia bukan masalah bagus tak bagus. Dia sekarang ni you have your own data based on your experiment. Lepas tu software ni dia gunakan equation, tiga jenis equation dia guna kat sini. Equation untuk Rubisco limitation, RUBP limitation dengan TPU limitation. Lepas tu dia tengok apa, macam mana nak letak supaya your data satisfy ketiga-tiga ni serentak. So dia tak ada, tengok macam ni kan, dia bukan betul-betul atas merah ni. Dikirikanlah juga, tapi kedudukan line merah ni dekat sinilah yang terbaik untuk ni. Dan kita interpret kat sini je. Lepas ni dah tak valid dah merah ni. Tak valid dah. Tak ada dah. Ini cerita untuk hijau pula. Cerita hijau sebelum ni tak valid. Dia valid start dari sini. Start dari sini sampai sini. Okey. Cerita kuning lagi lah. Cerita kuning sebenarnya lepas sini. Okay. Tapi sebabkan dia ni tak ada menjunam, tak perlu lah TPU tu. Jadi kita boleh ayat sedapnya adalah our data observation regularly underestimate or overestimate the models given based on the equation of whoever. Kalau macam ni kata a good fit lah. Good fit. Good fit sebab apa? Sebab gunakan pokok tempat dia. Okay lah. Kalau underestimate nak tengok ada underestimate nanti sis aku. Ada kena di sana ni. Nak tengok underestimate bentuk macam mana? Mana lah? Should be my name lah kan? Haa ni. Sebenarnya tak buka kan? Sekejap eh. Nak tengok underestimate bentuk macam mana? Underestimate. Sekali tak ada kan? Sekali tak ada kan? Tak ingat lah. Lama dah. 10 tahun lah. Tua lah. Jap. Apa sebut? 5 minggu ya aku tulis sini. Engkau? Hantar yang ni literature review. Dia kata dekat bawah ni. Ni aku. Yes, dia katanya ada dekat result. Ni apa repeat semua ni? Bukan, ni aku connect the dots. Ni. So, okay. Untuk fasa pertama, model yang digunakan adalah lupa hijau dan biru ni apa. Sekejap ya. Kan aku yang tulis ni ke? AC. AC maksudnya first tu lah. Blue line. Okay. Ini good fit. Good fitness. Untuk A ni. Tapi untuk B, dia tak ada dekat atas blue. Yang ini the model underestimate our data points. Sepatutnya model tu naik atas lagi, tapi dia kat bawah. Jadi the good thing is kita boleh bagi tahu kat orang cipta dia. Sebab apa? Sebab A ni, beza A dengan B ni adalah sun leaf dengan shade leaf. A ni adalah sun leaf. B ni adalah shade leaf, low light leaf. So rupanya untuk daun padi yang low light and shade, bahagian pertama curve ni kalau kita guna juga dia akan underestimate. Tapi bahagian kedua warna hijau ni dia overestimate pula. Nampak eh? Dia overestimate. Kan? Yang cantik betul dekat ni je. Yep. So kalau macam ni, kalau ada atas bawah itu kira good estimate lah tu. Maksudnya dia go through, melalui. So kesimpulan cepat daripada sini, modeling ni I think yang ni guna landflux. Dia bersetuju untuk daun sun. Tapi kalau daun shade, akan mula ada masalah. Kena tahulah kenapa daun shade tu tak agree dengan modeling ni. Ini dah terbuat kan? Ini rasa landflux ni. Yang kau tanya aku soalan ni. Almost 10 years ago. Kejap. Aku rasa landflux dah ya. Tak macam baik-baik lagi sekali. Yang ni ada paper juga, I published paper tahun 2016
7 years ago tu punya aku. 2016. What, where were you? Baby lah. Dia pun lah. Statistical analysis. Jap. Gas exchange, comparison, ACI, pigment quantification. Oh, memang ada method tu dekat chapter method sebab gunakan method yang sama. Sekejap eh. Nanti line flux. Control ni je lah kan. Masihlah line flux kan guna. Takkanlah guna ni. Ah, line flux. Line flux tu op. Zaman tu masih riang gembira. 2016. Kau buat apa? Diploma. So bolehlah. My thesis ni dia dah tak simpan dalam embargo. Dia dah release. So semua orang boleh ambil dah sekarang. Dulu dia protect sebab ada IP dalam ni. So boleh tengoklah. Jangan tengok cerita genetik tu. Sikit hati. Chapter 4 ni memang penuh dengan gas exchange. Apa-apa sikit hati lah tengok. Kenapa dia ni buat macam ni? Penuh dengan benda ni. Tapi bukan guna 6800. Korang punya maju lagi. Ni zaman guna 6400. Alah, pusing kan. Ketuk. Okay. So kalau dah dapat tu daripada, ni final point lah. Bila dah buat curve yang cantik tu, kan tadi dapat individual data kan untuk VC max ke, untuk RUBP ke, untuk semua itu. Extract keluar, jadikan graf macam ni. Macam ni kan, graf, bar graf untuk assimilation, berapa setiap treatment. Lepas tu, graf untuk VC max, apa bendanya. Ini sebenarnya asal daripada daripada curve ni. Cantik kan aku buat? Kenapa kau buat tak buruk? Daripada curve ni, kita extract keluar, jadikan macam ni. Supaya orang boleh baca. VCmax dengan JMax. JMax ni adalah maximum electron transport. VCmax describe Kelvin cycle, light independent reaction. JMax describe photosystem, light dependent reaction. So, complete cerita photosynthesis tu. Complete kan? Kata complete tak balik lagi. Alah, my examiner adalah orang yang mencipta benda-benda ni semua. So, kenapa? Okay, itu je lah. Kena, jadi kena practice benda tu. Kena practice. So, good luck lah. Siapa nak buat surat? Siapa nak buat surat? Banyak ni. Dia kena ada dedicated seorang dua orang yang kerja dia hadap benda ni je sepanjang tahun. Maksudnya all in all out dia hadap benda ni je. Untuk cari curve fitter yang paling bagus, untuk createkan flow kerja macam mana. Tu dah mengenguik lah tu. Kan? Ini yang benda ni. Ini isotope study. Did I teach this? Isotope discrimination. So, pokok yang tutup stomata, dia akan banyak isotope yang berat dalam badan dia. Berbanding pokok yang stomata buka. Maksudnya, water use efficiency punya measure lah. Another way to do it. I did a lot of stomata. Stomata ada dedicated dalam ni. Chapter 4 kan? Stomata lah ni. Ada satu lagi paper baru publish semalam dekat Petanika. Itu paper stomata juga, tapi stomata effect oleh bunyi, music. Oh, kalau aku nak baca. Nama kau ada tu? Nama kau tak ada lagi. Petanika my paper dengan our statistician, we just lepas semalam ke? Kau dah lepas ni kot. Anya, baru keluar? Anya ya? Ni, ada canggih FYP aku ada paper. So boleh lah, kau nak baca? Ada lah Petanika paper ni.
Paper ni memang cerita semasa macam gunakan muzik. Muzik apa? Mozart. Ah, buat kat Lazar 15. Lepas tu kita nyanyi sikit kat dia. Kira-kira semua. Lepas tu kita study dia punya kesan kepada stomata pokok. Ada kesan? Yang paper ni juga, cari lah tak ingat. Yang paper ni dekat... apa nama kita jual? Sekejap, tu dengan Julia. Sekejap ya. Julia, chlorophyll. Chlorophyll combine something. Ah ni. Ni I wrote dengan my kawan dekat sana, Julia. Lama dah paper ni, tahun 2016. Netherlands. Dia balik raya Christmas naik basikal daripada England ke Rotterdam dekat Holland. Lepas tu kan dia kata, tomat. Tinggi lah dia orang ni. Kejap dia tak ambil gambar. Apa? Aku nak buka paper tu nak tunjuk. Ambil tajuk. Alah, ni paper dah habis dah lama dah lah. Tak nak, nak buat paper ni kan. Cantik kan? Kenapa aku buat cantik je? Ini 5PS1, PS2 lah ni. Ni semua angkara aku lah buat benda ni. Dengan ni. Stomata. Cerita stomata ni. Figure ni lah cerita stomata. Ni, nak buat ni, kau tahu tak? Kena buat measurement 1,000,000. Untuk dapat ni. 1,000,000 measurement. Macam-macam. 1,000,000. Minimum. 1,000,000. 1,000,000. So data ni siap lepas 2 tahun. Sebab 1,000,000 kan? 1,000,000. Bukan data lot. Data measurement fizikal macam ni kan? Samata ni. Ni measure. Dari sini ke sini satu measurement. Sini ke sini satu measurement. Keliling tu satu measurement. Sana ke sini. Sebab satu ni dah dapat 7 measurement. Dalam setiap frame ni ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Ini baru satu urat dalam daun padi. Urat padi untuk sehelai daun ada berapa? 37. Tak sampai juta. Darab 37. Darab 10, darab 7, sebab daun padi ada kiri kanan, darab lagi 2. Lepas tu aku pula ada replication dengan blocking. Darab replication, 6, lepas tu darab lagi blocking 4. Lepas tu kau nangis. Yang tadi yang leaf under shape tu kan dia punya graph tu kan ada estimate kan. Lepas tu, is it because of dia punya characteristic of leaf tu under shape? Betul, memang sebab tu. So maksudnya, masa tu I said to the developer dia kena masukkan element, parameter dalam modeling tu untuk take into account kandungan chlorophyll. Sebab untuk daun yang under shade, chlorophyll dia, I'll show you. Ada figure dekat sini. Ada figure dekat sini. Ni. Ni A, B, ni chlorophyll. Ni chlorophyll A, B ratio dia. So untuk daun shade warna biru ni, chlorophyll A, B ratio dia rendah. So kena take into account nisbah kadar chlorophyll. Kadar ni. Selalunya dia tak take into account tu. Dia just take into account assimilation, biasa-biasa je kan. Maksudnya fiziologi je. Dia tak ambil. Ini biokimia. Masukkan cerita biokimia dalam daun tu. Barulah dia tak underestimate teruk sangat. Ini baik kan ni? Profit aberration ni. Ini pigments. Ikutlah ada orang ambil pigment warna lain. Anthocyanin ke, xanthophyll ke, carotene ke, kalau kau buat carrot. Ini apa? Ini profit aberration. Ini padi. Ini padi. Sebab pokok cendera tu sama juga dia undershade. Sebab dia undershade. Mana dia? Mana? Chlorophyll, AB ratio. Boleh tambah xanthophyll? I didn't include xanthophyll ni. Xanthophyll.
Jadi buruk apa benda ni? Bubasan. Itulah bubasan. Ini caranya buruk. Masa dulu buat tak adalah buruk sangat. Oh, yang ni tak tahu kalau 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 pernah buat ke tak. Ini karbon asetop. Mungkin biasanya ada apa ni? Karbon asetop ni. Untuk tengok pokok tu capture jenis karbon apa masuk dalam badannya. Macam kita lah, kalau kalau kau pramugari, kan kau duduk terapung kat langit lama kan? Dalam badan kau akan ada banyak karbon 13. Mak kat bawah, banyak dalam badan karbon 12. Sebab apa? Sebab kau lagi, lagi dekat dengan matahari kat atas. Yang tu rasa tadi tu kan yang mana dapat data dia macam tu kira-kira data ni, oh ambil daun padi, keluar gunakan solvent, macam-macam lah, boleh pilih alkohol atau acetone, dah dapat air ekstrak klorofil ni, ambil masukkan dalam spektrofotometer. Spektrofotometer akan bagi reading, reading tu masuk dalam equation untuk dapatkan dia punya bacaan berapa berapa miligram per gram daun. Lepas tu ambil ratio je lah. Dia ada formula kat depan ni. Oi, ini kelas ini kelas plant science ke? Ini kelas psycho ke? Boleh lah buat ni kelas tambahan. Sekejap, ada kat depan ni. Ni formula untuk klorofil. Bila bila kita dapat data daripada spektrofotometer, ambil data tu, plug in dalam equation ni. CA adalah bacaan untuk klorofil A lah, CB tu bacaan klorofil B, CX adalah xanthophyll tambah klorofil C. Ni 100,000 ni adalah dia punya perkali. A470 ni ganti dengan reading keluar pada mesin tu. Mesin tu aku bagi bacaan. Ah, ambil bacaan mesin tu, masuk dalam tu. Kira-kira dapat. Dapat tadi. Proteinol, xanthophyll, tamfacarotene. Tapi kat sini tu boleh. Tapi dalam data tadi tu tak ada. Sebab nanti tak cantik. Nanti dia tak imbang figure tu. Macam terlebih satu. So macam buat juga cukup. Apa kira aku suja aku rajin sangat nak bagi. Nak susu-susu tu. Asal siap je. Eh, 5 minggu ya. Betul dengan kau. Ni buat buat carbon isotope ni. Cikgu, siap macam tu boleh lagi lukis macam mana nak nak buat gambar tu. Jadi. Ya. Untuk dapatkan apa ni cross section daun tanpa gunakan mesin ni buatlah tangan. Tapi mesti nak dapat cantik. Cantik mana? Ah, tunjuk. Kena dapat cantik sampai macam ni. Mesti dah cantik kan? Kalau dia tak cantik, mesti dah aku tak nak kan? Ni. Dia cantik tu sampai kau boleh kira sel tu. Ni guna tangan ni. Teknik tadi tu. Yang katun kiong. Sebelah ni elektron mikroskop. Yang ini Nomarski mikroskop, 3D mikroskop. Tengok pada atas je. So tiga jenis sudut. Tengok daripada atas daun, nampak macam ni. Tengok daripada depan daun, nampak macam ni. Yang tadi pagi, I was late kan, pergi bioscience. Duk cerita benda ni lah dengan orang. Sebab dia they are trying to do this, tapi macam tak berapa. Dia tak cerita rekod, dia cerita benda-benda imaging. Orang yang patut pada buat cerita tak nak cerita. Aku juga yang kena. Lepas tu buat dia punya apa ni? Mapping. Vein mapping. Ni yang susah ni. Bukan susah lah, benyak. Ini urat daun tau. Ini adalah pinggir daun. So antara tu akan ada setiap ni, kira lah. Setiap satu. It's a wonder I finish like at all. Ni ambil lama. Lepas tu belakang-belakang ni tak ada apa dah. Ni benda-benda genetik belakang ni. Oh, carilah tesis tu ada dalam tu. Macam ada berapa page? Tak. Ada ni banyak reference lah. Tolak reference.
Reference. Oh, ni masuk paper. Oh, masuk paper sebab dia publish paper. Dekat dekat UK, dia tak wajibkan publish paper. UPM wajibkan. Kalau tak, tak boleh grad. Sana tak? Kalau kalau ada, bagus lah. Dia masa Viva, dia cakap thesis tu cerita 15 minit lah. Lepas tu dia cerita paper. Dia tak, sebab dia kata student PhD pun masih student, masih dalam belajar. Paper-paper ni sebenarnya bila dah mahir. Dia takkan publish kat pesan kau lah semua cerita. Dia kata orang kan, lepas tu kau boleh letak kat pesan nikah. Pesan nikah. Apa dia berjaya ubah? Dia terforget. Sekejap. Dia berjaya ubah ni. Stomata punya dimension length dengan area bila guna certain hertz dengan decibel. Lama juga nak publish ni, dekat 2 I think tak tahu berapa 20 kali kot back and forth orang tu. Alright, okay, itu sahajalah. Okay, semoga semoga Astagfirullahaladzim. Tak, benda memang nampak overwhelming. Buat sikit-sikit lah. Macam, okay, minggu ni nak buat apa? Dah sedar diri dah. Setiap minggu, mungkin minggu ni just nak buat light curve je. Oh, nasihatnya adalah ni lah, memang belajar buat light curve dulu. Light curve senang. Belajar buat light curve, lepas tu cari software yang terkini untuk fitkan light curve tu. Kalau mahir guna R, lagi bagus. Macam you will be the only one in the field yang 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 mahir benda tu. Yes, yes. I know, tapi akan banyak salah. That's why I dump to our statistician. So dia yang buat semua benda. Kan, kira. Aku tak boleh buat macam tu, kau boleh buat sendiri juga. Aku je yang boleh campak kat dia, kau tak boleh buat macam tu. Seronok kan jadi aku. Aku campak-campak kat orang je. Lepas tu dia kena buat. Okay. Ada soalan? Any question? Ada bangkangan? Bangkang? Tak setuju apa? Tak setuju apa? Dia tak boleh setuju je. Kan? Tak setuju pun diterima. Saya tak setuju kelas ni stop kat sini. Eh, tak boleh lah. Tak boleh nak pergi tanam padi. Memang tak pergi padi lah. Ni budak-budak ni cik apa yang nasihat ke? Belum lagi. Dia sikit pintu dah pasang lah. Nak tengok FIP. Dia tanam bawang. Tanam bawang. Tak. Sibuk. Sibuk. Method ada lah. Ada lah. Method aku tau. Method aku. Dia dekat tu dia bagi mesin je. Alah kau ni. Dalam paper ni tak ada. Dia dalam thesis aku. Dia kat sini. Kenapa tak naik mana ni? Ni. Sibuk lah kau ni. Suruh lah Cik Razi hajar. Kan? Kan? Duduk bagi manggil tu tengah ngiang lah. Ni, meter dia. Kena, nombor satu kena keringkan dulu daun tu. Lepas tu, kau kena ada benda ni. Kena ada mesin, dia ada mesin dia. Mesin untuk bakar benda tu. Ambil daun, letak dalam foil. Foil tu buat pada timah. Bola-bola. Macam bakul. Tapi hantar sampel dua sendiri. Semua ni semua buat sendiri. Tak ada sampai dibuatkan. Sebab kat dia tak ada. Tadi pergi IBS pun dia pun cakap dia orang yang buatkan, student just duduk tepi je. Sebab tu tak mahir. Orang putih tak ada. Kau macam kau lah kat situ. Kan? Dia ada cara dia nak lipat-lipat. Aku tak pandai origami.
dia betul dah ada. So ambil daun tu masukkan dalam bekas tu. Apa tu ni mak? Sample and capsule will roll together. Sebenarnya tak semudah itu. Into small balls. Lepas tu masuk dalam dia punya tu relau tu. 1000 degree tau, memang panas. Lepas tu dah complete combustion ni kena pass through dekat chromium ni pula. Dia ada dia punya flow benda tu. Lepas tu masukkan gas nitrogen ke semua. Betul tak? Tapi apa lah gas nitrogen tu? Tahu tak dia dikontrol? Tak bagi tu, tak tahu proses dia apa. My lab memang dia bagi ni, hands on. Macam electron microscope tadi kan, buat sini. Mula-mula memang banyak salah. Macam my supervisor kena bayar penalty kot sebab I broke something. Tapi tak apalah orang tu tu kaya. Macam aku masuk je mesti ada benda-benda letup. Why lah? Ada benda-benda letup kan? Baik, Laiko tu pun ada juga benda jadi masa mula-mula belajar dulu. Ada je, tapi tak adalah severe sangat. Lepas tu dah dapat reading tu, masukkan dalam equation ni. Equation ni ambil daripada jurnal lah, lama je. Sendiri buat? Ha? Lepas tu dapat lah ni. Nampak tak simbol tu? Simbol apa tu? Selalu persen ni kan persen ni per mil. Nampak? Dapat dah ada dua hidung ni. Lalu kan satu hidung dia. Tak apa, tanya Encik Razan, dia tahu semua ni. Tak ada orang tanya saya untuk buat sensor tanah. Oh, apa? Boleh. Sama je. Dia bakar tapi cuma gas tu lah nak kena kontrol. Kadang-kadang dalam biological sample ni dia ada volatile compound dia sendiri. Which boleh ganggu bacaan tu. Kan? Tiba-tiba kau bakar rupanya uranium. Lepas tu kau buat cerita, asal kilau je benda ni. Rupanya uranium kan. Boleh lah buat. Okay, so kalau tak ada dah, itu je lah kot. Kan, sorry lah. Saja je tunjuk. Tak ada sebab tak tunjuk benda underestimate tu untuk repeat kan. Kadang-kadang ada orang tanya aku yang belakang ni sebab apa ni buat benda ni. Oh ni susah. Antara semua eksperimen ni kan, ini paling susah. Bab ni. Susah juga. My supervisor suruh buat sebab Stanford dan Cambridge jumpa blok dah sampai dinding tak boleh buat apa dah. Dia just cakap, we know the goal, make it happen. Nangis nak buat benda ni. Ini adalah gene expression menggunakan teknik hybridization. Whole mount. Tapi masa tu tak ada method dan paling berjaya pun orang guna dekat tisu jantung tikus. Tapi ni nipis lah. Tapi ni kan nipis ni padi ni. Ni apa? Tunggul padi. So dia dapat detail lah. So dia orang gunakan method ni lah. Dia protect 5 tahun. Sebab tu thesis ni tak available. Thesis ni baru je available. Sebab medical community gunakan untuk detect cepat cancer cell. Kalau tak kena pergi biopsi. Biopsi kena buat proses sampai seminggu, dua minggu baru tahu kan. Kalau guna ni tak sampai 3 hari tau. Sekejap kan? Kau yang sama boleh tahu. Method. Walaupun method plant tapi digunakan dalam bioscience. Sana dia protect sebab benda macam UPN macam biar lah kau jadi mati-mati ya kan. Oh yang ni lah paling cemerlang. Macam ini sebenarnya urat daun lah. Urat daun yang baru keluar daripada meristem. Punyalah bagus method ni. Walaupun sikit tu dapat detect. Same time lah. Kena lama. DL. Tiga jam. Masa buat benda ni memang terawih dalam lab sebulan. Bila mula buat method ni, 70 jam tak boleh keluar. Sebab setiap jam ada solution kena tukar. Lama lah buat.
Kau ingat lekor tu susah? Lekor senang aja. Yang yang susah benda ni. Okay, so tak ada soalan dah. Itu je lah kot. Okay. Gembira? 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 So nanti fakulti tanya, dia beli agak juga, dia akan buat training. So training tu memang akan buat kat Dewan pun sebab jabatan lain akan. So maybe korang boleh menyelit lah kot. Sebab ada bukan alat Leica je, ada alat daripada Leica lain nak kena training juga. Spektrometer tu. Spektrometer. Poro tak boleh, tak sempat dah sebab dia dah bajet untuk tu tahun depan lah kot. Poro. Dia dia dua, poro fluoro. Dua-dua sekali. Poro fluoro. Okey. Dah. Okey, Amir sila tutup. Amir, okey. Tak apa, method ni walaupun nampak tadi tak jadi kan, tapi dalam YouTube ada. Ah, itu jadi. Sebab it use my my other computer. So boleh tengok lah kot. Dah bagi kan? Kau tengok kan? Asal je. Tak ada punya kasi kat sini. Dia ada, dia, dia ada channel list tu. Jangan jangan pergi yang aku merepek-lepek jalan tu. Pergi pergi ke tempat yang betul. Tak ya. So so pergi ke sini, ni channel dia. Pergi ke Physio punya playlist, which is banyak ya, punya jalan. Untuk repeat. Banyak-banyak merepek sebenarnya. Kejap. Ni, okey, ini pelajaran fiziologi lah. Kalau yang Leica, I think dah ni, ada ni. So benda yang tak berjari tunjuk ada ni ada kat sini. Apa ni? Lensak. Tadi kan tak boleh masuk. So boleh masuk ni, ada cerita lah macam mana nak buat. Kan? Ni semua. So boleh ulang balik. Boleh ulang tengok balik. Leica 6400 yang yang ini boleh guna dua-dua, tapi yang ni 6400. Tak, masa ni kita orang ada dua. So macam sebelah-sebelah. Tapi dua-dua boleh guna. So ada lesson juga dengan aku mama last student ada dalam ni kan. Lesson ada dekat playlist nama apa playlist? Sense Me. Apa nama playlist? Jangan. Oh, kalau nak revise Leica punya components semua ada kat sini. Leica product ni. Leica product ni nanti Sense Me. So, adalah cerita benda semua. Pakai Sense Me. Ha, ya, itu kan. Tak ada. Tu. SCEM. Aku saja ejaannya. Aku sendiri sebenarnya tak reti kadang-kadang ada eja bersama. Saja tak nak bagi orang jumpa kan. So adalah dalam tu semua benda-benda Leica. Subscribe ni dapat ni ke? Dapat apa? Jangan nak repeat. Dapat apa? So ada lessons dekat sini lah, semua lessons fiziologi, plan fiziologi semua ada kat sini. So ada banyak-banyak lah, sedimentasi lah, mineral nutrition lah, requirement lah. Ni masih PKP dulu ni. Ni yang baru sikit. Ini yang barang. Oh, ni ask me. Macam my student tanya je nak tanya apa. Kenapa lambat, kenapa bangun lambat, untuk repeat. Ni Ani ada cerita gene expression dalam ni. Apa? Adam. Kenapa Adam? Oh, siap ada, dia patut menang. Tapi dia orang tak bagi sebab semester dah banyak. So, boleh tengok dalam ni lah. Nak belajar botol ni buat ada. Botol ni macam tak habis upload lagi kot. Bukan tak boleh, cuma tak bagi tajuk. Botol ni ada kat sini. Kokok lah, korang tiba-tiba kena belajar botol ni kan. Sekejap botol ni kat balik, dia pelan, ni. Botol ni plus size. Ada kat dalam ni. So ada dah cerita pelan taksonomi, peripik, ada benda lab kan.
Walaupun nampaklah aku melukis, bulu lukis aku buruk. Kan, ni cerita pasal root. Menunjukkan betapa banyak dosa aku cakap tak sayang. Ya, ada cerita root lah. Bagus, kita ni, maksudnya kalau malas nak mengajar hari tu, apa tinggal ni? Supaya aku boleh pergi bersia-sia. So ini semua, ini baru, ini memang semester lepas, baru ini. Ini ajar fakulti pendidikan, cikgu. Cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu, semua. Bakal-bakal cikgu. Bakal-bakal cikgu. Tapi banyak-banyaknya sebab kena ajar ni ada dalam bahasa Melayu tapi tak banyak. Jangan kita belajar ke bahasa Melayu kan. Ni semua tak pun. Banyak English dalam ni. Sebab ada kelas-kelas international kan. Tak. Sebab dia tak mengatur dia pula. Kan, stress. Eh, dia apa? Oh, dah masuk dah. Leaf function. Okay. Ini apa ni? Ajar daun leaf function. Bulu. Pelikonia. Okay. Nanti boleh lah kau tolong cek Razah kat lab. Macam ni lah. Okay lah. Yeah. Okay. So, thank you for coming. Terima kasih banyak-banyak and the knowledge. Okay, no problem. Okay, my head hurts. I need to.